Cara mengganti icon folder dengan gambar ataupun foto. Nah, langkahnya adalah kita sediakan di sini aplikasi ya. Di sini saya sudah menyediakan aplikasi. Ini seperti ini. Nanti untuk mendownloadnya saya sertakan link di deskripsi. Situ bisa kita download. Nah, setelah kita sudah mempunyai aplikasi ini, langkahnya kita install ya. Klik kanan lalu pilih di sini extract here ataupun extract file, sama saja ya, lalu klik OK. Jadi file ini sudah menjadi dua ini, lalu kita buka foldernya, lalu buka lagi. Nah, di sini ada folder co setup yang seperti ini ya, kita klik kanan pada aplikasi ini, klik kanan lalu pilih di sini run administrator. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik yes. Lalu next dan next. Setelah itu kita install. Nah, hasilnya seperti ini, lalu kita finish. Nah, tahap selanjutnya kita close. Nah, setelah kita menginstal aplikasinya, tahap selanjutnya kita mencari folder yang ingin kita ubah ikonnya. Misalnya, saya sudah mempunyai folder seperti ini, saya akan ubah ikon folder ini menjadi gambar ataupun foto. Klik kanan pada folder ini, lalu pilih di sini change icon folder ya, sehingga di sini muncul change icon folder. Setelah kita menginstal aplikasinya, lalu pilih di sini more icon. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik OK saja dan pilih di bagian ini folder image dan pilih sini load image. Kita klik, lalu kita cari foto yang ingin kita jadikan folder ya. Biasanya foto ini. Lalu open dan OK lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Folder ini sudah berhasil kita ubah ikonnya menjadi ikon gambar seperti ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.